Ya, pemirsa Temanggung TV, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menerima satu tanggapan dari masyarakat terkait dengan nama-nama bakal calon anggota legislatif atau bacaleg yang masuk daftar calon sementara atau DCS Pemilu 2024. Berdasarkan masukan tersebut, satu caleg terindikasi masih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung M. Yusuf Hasyim saat ditemui di ruang kerjanya. M. Yusuf Hasyim menambahkan, KPU telah mengumumkan DCS dan sampai 28 Agustus 2023 menerima satu tanggapan masyarakat. Berdasarkan tanggapan tersebut, ada satu calon legislatif yang saat ini masih terindikasi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Atas laporan tersebut, KPU Temanggung akan menyampaikan atau mengklarifikasi ke parpol yang bersangkutan untuk kemudian parpol melakukan klarifikasi kepada calon tersebut. Apabila dalam klarifikasi itu ada surat pemberhentiannya sebelum 3 Oktober 2023, berarti bacaleg bersangkutan memang sudah mundur dan memenuhi syarat. Akan tetapi, ketika tidak ada pemberhentian sampai tanggal tersebut, artinya yang bersangkutan memang menjadi anggota BPD, maka tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, parpol masih bisa mengganti dengan calon lain sebelum ada penetapan calon. Sesuai dengan peraturan, sebelum ada DCT, parpol masih dapat mengganti atau mengubah nomor urut dan daerah pemilihan atau dapil calon. Kita sudah mengumumkan DCS, daftar calon sementara, dan di situ ada tanggapan masyarakat, misalnya sampai tanggal 28 Agustus ini, apabila ada tanggapan masyarakat bisa disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung. Sampai tanggal 28 Agustus kemarin, kita menerima satu tanggapan masyarakat. Bisa dijelaskan mekanisme selanjutnya seperti apa? Tanggapan masyarakat itu lebih ke fokus apabila yang bersangkutan yang kita umumkan melalui DCS itu ada yang menjabat apa yang harus sebenarnya harus mundur. Ini ada satu yang ada tanggapan masyarakat itu masih menjadi BPD. Terus tindakan KPU? Nah, setelah itu kita sampaikan ke partai politik untuk mengklarifikasi yang bersangkutan, dan apabila memang benar dan ada surat pemberhentiannya sebelum tanggal 3 Oktober, berarti memang dia sudah mundur dan memenuhi syarat. Tapi ketika tidak ada pemberhentian sampai tanggal 3 Oktober, artinya yang bersangkutan adalah dan diklarifikasi sudah memang benar menjadi anggota BPD, ini tidak memasar. Kalau seandainya tidak memasar, bisa diganti? Ini masih sampai di pencermatan DJ.